Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Qur'an semuanya, huruf hijaiyah punya tempat keluar. Ketika kita telah mengetahui tempat keluar huruf hijaiyah, maka cara untuk membacanya itu disebut dengan sifat, sesuatu yang melengket pada huruf sehingganya bunyinya menjadi betul. Setiap huruf hijaiyah punya dua sifat. Yang pertama namanya sifat wajib. Yang kedua, namanya sifat khusus. Sifat wajib harus ada pada huruf hijaiyah. Kalau tidak ada, maka bunyinya tidak akan betul atau akan salah ketika membacanya. Misalkan huruf hamzah wajib punya empat sifat, huruf ba wajib punya empat sifat, huruf ta juga empat sampai huruf ya. Kalau sudah betul empat sifat, ini bunyinya akan menjadi betul. Namun, ada sifat yang satu lagi, namanya sifat khusus. Tidak dimiliki oleh semua huruf hijaiyah, hanya beberapa huruf saja. Jadi, kalau sudah paham sifat wajib dan sifat khusus, kita akan betul dalam membaca huruf hijaiyah. Sekarang, mari kita jelaskan sifat wajib dan sifat khusus huruf hijaiyah. Sifat wajib dari huruf hijaiyah, huruf hijaiyah masing-masingnya harus punya empat sifat. Misalkan huruf dal. Huruf dal harus punya empat sifat agar betul dalam pengucapan hurufnya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu sifat yang pertama namanya hamas dan jahar. Huruf hijaiyah harus memilih mau masuk hamas atau masuk ke jahar. Hamas itu artinya ketika mengucapkan huruf ada angin atau nafas yang keluar. Sedangkan jahar lawan dari hamas. Ketika mengucapkan huruf tidak ada angin atau nafas yang keluar. Saking banyaknya huruf-huruf jahar, maka kita hafal saja huruf-huruf Hamas. Huruf Hamas itu ada sepuluh, kita singkat dengan istilah fahathahu shahhun sakata. Huruf yang pertama adalah huruf fa, maka itu adalah Hamas, ada anginnya.

Huruf yang keempat adalah huruf H. Hahi <tik> hubah. Hahi hubah. Huruf yang kelima adalah huruf Shin. Shashi shubash. Shashi shubash. Huruf yang keenam adalah huruf Kh. Khokhi Khubar Huruf berikutnya adalah huruf sad Sasi Subas Sasi Subas Huruf berikutnya adalah huruf sin Sasi Subas Sa si subas kemudian adalah huruf kaf kaki kubak bunyi hamas huruf kaf lebih jelas ketika dia sukun bak itu namanya hamas kaki kubak kemudian yang terakhir adalah huruf ta ta tubat ketika sukun juga terasa bunyi hamasnya. Tatitubat. Maka inilah huruf-huruf hamas. Selain dari huruf ini berarti masuk kepada huruf jahar. Jadi kalau ditanya apa sifat dari huruf dal yaitu jahar. Tidak ada nafas atau angin yang keluar ketika mengucapkannya. Kemudian kelompok yang kedua adalah syidda, tawassut dan juga rohwa. Jadi tiga pilihannya. Huruf hijaiyah harus memilih salah satu dari yang tiga ini. Yang pertama namanya shiddah. Shiddah itu artinya ketika mengucapkan huruf ada suara yang tertahan. Jadi itu pengertiannya. Hurufnya ada delapan. Baju di toko akata. Huruf yang pertama huruf ba. Sebelum membaca huruf ba, suara kita tertahan dulu. Ba. Ba itu namanya shidah babi bubabe babi -ba. ba -bu -ba -ba. kemudian yang kedua adalah huruf jim jaji jubaj, tertahan dulu baru keluar huruf jimnya jaji jubaj, huruf yang ketiga huruf dal Dadi dubate, da Huruf yang keempat huruf TA po ti Huruf yang kelima huruf qaf, qaf ti Kemudian huruf yang keenam adalah huruf hamzah. a i u -ba. a i u -ba. Kemudian huruf yang ketujuh adalah huruf kaf. ka ki Kemudian huruf yang kedelapan adalah huruf ta ta tubat, tubat. -tu Jadi delapan huruf ini sebelum kita ucapkan tahan dulu suaranya baru diucapkan. Kemudian yang kedua ada namanya tawasud atau bayinnya. Artinya ketika pengucapan huruf suara kita sedang-sedang saja, tidak tertahan, tidak pula mengalir. Hurufnya ada lima kita singkat dengan istilah lin Umar". Huruf yang pertama huruf lam. La luban. La luban. Huruf yang kedua huruf nun. Na ninuban. Na ninuban. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ain. A iruban. a kemudian huruf yang keempat huruf mim mami mubam mami mubam huruf yang terakhir adalah huruf ra arirubu arirubu itulah huruf tawasud atau bainiyah sedang-sedang saja cara pengucapannya yang ketiga ada namanya rohwa. Rohwa artinya ketika pengucapan huruf suara kita mengalir. Siapa saja hurufnya selain dari huruf syidda dan selain juga dari huruf tawasud atau bainiya. Contohnya huruf ya. Pengucapan huruf ya adalah rohwa, suara mengalir. Itu salah satu contohnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah isti'ala dan istifal. Isti'la artinya ketika pengucapan huruf, suara kita naik ke langit-langit mulut kita. Sedangkan istifal adalah lawan dari isti'la. Artinya tidak ada suara yang naik ke langit-langit ketika pengucapan huruf. Kalau isti'la suaranya naik, kalau istifal suaranya tidak naik. Jadi saking banyaknya huruf istifal, hafal saja huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada tujuh. Kita singkat dengan istilah... Huruf yang pertama adalah huruf kha. Kha Ada di situ suara yang naik ke langit-langit. Kha khi Kemudian huruf sad. Sa si su Kemudian yang ketiga ada huruf dad. Fadidu bad. Fadidu bad". bad. Kemudian ada huruf ghain. Ghaghiru bad. Ghaghiru bad. Kemudian huruf ta. Fatitu bad. Kemudian huruf qaf. Kemudian yang terakhir adalah huruf wo. Wawidubaw. Wawidubaw. Kemudian huruf istifal adalah selain dari huruf yang tujuh ini. Misalkan huruf ya, berarti sifatnya adalah istifal. Tidak ada suara yang naik ke langit-langit. Kemudian yang keempat ada namanya itzbak dan imfitah. Itzbak artinya ketika pengucapan huruf ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Misalkan ini lidah, di atasnya langit-langit. Di antara ini ada suara yang terkumpul. Itu namanya itzbak. Serangkan lawannya adalah imfitah. Invita itu artinya ketika pengucapan huruf tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Jadi di situ nggak ada yang terkumpul, maka itu namanya invita. Huruf invita sangat banyak, maka hafal saja huruf itzbak. Huruf itzbak itu ada empat: sod, bod, po, dan zo. So, si, su, bas. Coba rasakan. So. Maka di situ terasa ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit. Sozi Yang terakhir ada huruf v. Maka, empat huruf ini ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit mulut kita. Maka, sisanya masuk kepada invita. Misalkan, huruf "ya", "ya" sifatnya adalah invita, tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Supaya lebih paham, mari kita cek terlebih dahulu. Coba sebutkan empat sifat dari huruf dal. Huruf dal kita lihat terlebih dahulu. Hamas atau jahar, rupanya dia masuk kepada jahar. Karena huruf hamas itu fahathahu syakhsun sakata. Dal enggak ada di situ. Berarti sifat pertama dari huruf dal, jahal. Ketika pengucapan huruf tidak ada nafas atau angin yang keluar. Kemudian sifat yang kedua adalah syiddah. Karena dal masuk kepada syidda. Baju di toko akata. Jadi ketika pengucapan huruf, suara tertahan terlebih dahulu. Sifat yang ketiga, isti'ala atau istifal. Isti'ala ada beberapa huruf. Khusa tidak ada huruf dal di situ. Berarti dal masuk kepada istifal. Ketika pengucapan huruf, tidak ada suara yang naik ke langit-langit. Sudah tiga sifat dari huruf dal. Jahar, syidda, istifal. Sifat yang keempat adalah infitah. Karena enggak masuk kepada huruf itzbak. Itzbak cuma empat. Sodo tozo. Berarti dal kemasuk kepada infitah. Ketika pengucapan huruf, tidak ada suara yang terkumpul antara lidah dan langit-langit. Seperti itulah cara melatih sifat-sifat wajib dari huruf hijaiyah. Bisa dicoba pada huruf yang lainnya. Sifat khusus huruf hijaiyah. Jadi, sifat khusus ini tidak dimiliki oleh semua huruf hijaiyah, hanya beberapa huruf saja. Pembahasan yang pertama, atau sifat khusus yang pertama, bernama sofir. Sofir artinya ketika kita membaca huruf, ada suara yang tajam yang keluar dari mulut kita. Sering juga disebut dengan seperti bersiul, hanya tiga huruf saja yang mendapatkan sofir singkat dengan istilah sosis sosis yang pertama huruf sod S. sebelum membaca sod ada bunyi seperti itu S. itu namanya sofir sosisubas sosisubas huruf yang kedua adalah huruf zai Z. Sebelum membaca huruf Zai ada suara yang tajam itu namanya sofir. Zazizubaz Zazizubaz Huruf yang terakhir adalah huruf sin. S -s. Bunyi seperti itu namanya sofir. Sasi subas. Sasi subas. Jadi, sofir ini hanya terjadi pada tiga huruf huruf Sot, Zai, dan Sin. Sifat khusus yang kedua adalah kolkola. Kolkola artinya ketika kita membaca huruf ada pantulan suara. Ini hanya terjadi pada lima huruf saja. Kita singkat dengan istilah baju di toko. Huruf yang lima ini biasanya dia menjadi kolkola ketika kita sukunkan atau dia sukun sendiri. Jadi dia asli sukunnya atau kita sukunkan karena kita berwakaf. Jadi lima huruf yang pertama adalah huruf ba. Babi bu bab bab. Nah, inilah yang dikatakan kolkola pada huruf ba. Babi bu bab. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf jim. Juga ketika sukun juga terasa bunyi pantulannya. Jaji ju baj, baj. Nah ini kolokolahnya kolahnya Jaji ju baj. Huruf yang ketiga adalah huruf dal. Juga ketika sukun terasa bunyi pantulannya. Dadi du bad, bad. Nah inilah kolokolahnya kolahnya Da, di, du, kemudian huruf yang keempat adalah huruf po, juga ketika sukun terasa bunyi pantulan atau kol-kolahnya nah ini pantulannya ta, ti, tu, ba, kemudian huruf yang terakhir, huruf yang kelima adalah huruf kof juga ketika sukun terasa bunyi kol-kolahnya -ba -ko. Ba -ko. ini bunyi kol-kola -ko. jadi lima huruf saja yang mendapatkan kol -kola. kemudian sifat khusus yang ketiga bernama lin lin artinya ketika membaca huruf suara kita keluar dengan mudah lin ini bisa saja terjadi pada semua huruf asalkan dia punya syarat. Syarat yang pertama hurufnya mesti harokat fathah. Kemudian setelah itu dia berjumpa dengan waw sukun atau ya sukun. Misalkan kata khawfun. Khaw yang fathah berjumpa dengan waw sukun. Khawfun. Itu namanya lin. nggak boleh ditekan. Khawfun. Itu salah. Yang betulnya khawfun. Ketika berhenti juga seperti itu. Khawfun yang panjang itu adalah khawnya jangan ditambahkan wautoma. dhamma itu enggak boleh jadi yang betul itu khauf kemudian contohnya huruf ra yang fathah berjumpa dengan ya sukun quraish nah, jadi enggak boleh dibaca rayish enggak boleh ditambahkan ia yang berharakat kasrah jadi ketika wakaf pun juga seperti itu. Quraish. nggak boleh dibaca Quraish. nggak boleh ditambahkan Y di situ. Quraish. Jadi semua huruf kemungkinan bisa dapat lin asal dia berharokat fathah. Kemudian berjumpa dengan waw sukun atau ya sukun. Sifat khusus yang keempat bernama inhiraf. Inhiraf artinya Ketika membaca huruf, aliran suara kita harus dialihkan atau harus disimpangkan. Ini hanya terjadi pada dua huruf saja, huruf ro dan pada huruf lam. Huruf ro tempat keluarnya ujung lidah, bayangkan ini ujung lidah, menempel dia ke langit-langit. Kemudian inhirofnya itu terletak ketika setelah menempel ke langit-langit, kita geser lidah kita ke arah belakang. Jadi pergerakannya dari depan ke arah belakang ro, ro itu namanya inhiraf pada huruf ro. Pada huruf lam, inhirafnya itu bergerak dari arah depan ke arah kanan atau ke arah kiri. Huruf lam juga berasal dari ujung lidah menempel ke langit-langit. Arahkan lidah kita ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita pilih gerakan ke kanan. La, la itu namanya inhiraf. Kalau lidahnya ini tidak dipalingkan, maka bunyinya akan mengalami kesalahan. Sekarang kita coba dulu huruf ro, kita palingkan dari depan ke arah belakang. Rirubur. Jadi tarik lidahnya ke belakang. Kalau huruf lam gerak lidahnya ke samping kanan boleh, samping kiri juga boleh. Lalilubal. Lalilubal. Kalau huruf lam ini tidak inhiraf nanti bunyinya bisa tawallud, bisa beranak-anak. Contoh kita baca alhamdu. Kalau lidahnya tidak inhiraf cuma ujung lidah menempel ke langit-langit bunyinya seperti ini. Alhamdu alham ale. Nah, ada bunyi e di situ. Itu akibat karena tidak ada inhiraf. Tapi kalau ada inhiraf, bunyinya kita geser ke arah kanan. Alhamdu. Tidak ada di situ tawalud. Itu bacanya sudah betul. Alhamdu. Kalau tidak tawalud, alhamdu itu salah. Jadi cuma dua huruf saja yang mendapatkan inhiraf. Huruf ro dan huruf lam. Sifat khusus yang kelima bernama takrir. Takrir artinya ketika membaca huruf, suara kita memantul. Sehingganya terjadi pantulan sebanyak satu kali. Itu namanya takrir. Ini hanya terjadi pada huruf roh. Jadi pantulannya cuma satu kali. Salah kalau kita baca ro itu salah. Jadi pantulannya cuma sekali. R ro r ro r ro r Jadi sifat inhiraf pada huruf ro pada pembahasan yang keempat dia sejalan dengan pembahasan yang kelima ini. Jadi inhiraf sejalan dengan takrir. Setelah lidah kita inhiraf pada huruf ro ditarik dari arah depan ke arah belakang Kemudian, getarkan sebanyak satu kali saja. Jadi, sifat takrit ini hanya terjadi pada huruf ro. Sifat khusus yang keenam bernama tafashi. Tafashi artinya ketika membaca huruf, di dalam mulut kita ada udara yang tersebar begitu banyak. Jadi anginnya banyak. Hanya terjadi pada satu huruf saja, yaitu huruf shin. Coba rasakan. Sh. Nah, sebelum dibaca ada angin seperti itu. Itu namanya tafashi. Jadi tafashi ini hanya terjadi pada huruf shin. Sifat khusus yang ketujuh bernama istitalah. Istitalah artinya ketika membaca huruf adanya gerakan lidah kita yang bergerak dari arah belakang menuju arah depan. Ini biasanya terjadi ketika membaca satu huruf saja. Itu huruf dad. Huruf dad tempat keluarnya itu tepi lidah digigit oleh gigi geraham kita. Gigi yang paling belakang setelah tepi lidah digigit, maka alirkan atau gerakkan lidah kita dari gigi geraham menuju ke depan. Contoh. Jadi bo itu bo. Bo. Jadi gerakan lidah kita bergerak dari arah gigi geraham menuju arah depan. Itu namanya istiqola. Coba kita ambil pada salah satu lafaz dari Al-Quran. Walau. Itu namanya istiqola. Walau. Walin. Walau. Walau. Nah, jadi ada sebuah tekanan yang terdapat di dalam mulut kita. Itu akibat adanya istitola. Walau, walau, itu namanya istitola walallin jadi inilah tujuh sifat khusus pada huruf hijaiyah jadi tidak semua huruf yang mendapatkannya hanya beberapa huruf saja semoga pembahasan ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh